Ada 3 orang, Pak. Bapak masuk dulu ya, pemeriksaan rapid test-nya sebelah kanannya. Ya, KTP sama rapidnya. Oh iya. Semuanya. Iya, semuanya. Halo guys, jadi ceritanya gue mau ke Bali tapi lewat singgah dulu. Jadi kita mau ke Semarang dulu, habis itu Banyuwangi. Dan sekarang gue gak sendiri ya, gue sama Keisha saat ini. Dan lagi pengen jemput salah satu kru kita lagi, namanya Mas Karjono. Jadi kita janjian nanti di mana? Oke? Di Bintaro. Oh, di Bintaro ya. Jadi sampai ketemu nanti di Bintaro. Jadi ini gue naik Innova ya, tahun 2005 atau tahun 2006. Jadi gue tukar guling mobil sama abang gue gitu. Jadi karena mobil gue kan kecil ya, 5 penumpang doang, jadi dikasih pinjam sama abang gue tukar guling buat pakai 7-seater. Dan ternyata lega banget guys. Jadi ya masih agak kagok-kagok lah bawa mobil yang lebih gede dari mobil yang biasa gue pakai. Jadi nantikan aja perjalanan seru kita ya. Let's check it out. Nah, kita sudah ketemu sama Mas Karjono. Jadi sini kita mau isi tadi mau isi BNI Tarkes tapi nggak ada, jadi isi flash. Ini flashnya udah lama, jadi nggak tahu masih bisa dipakai apa. Beli snack-snack buat di jalan. Wih, ada sponsor. Mana Bu Haji? Nah, bisa dilihat nih ya, lalu lintasnya lancar banget dan jalanannya mulus banget. Jadi buat teman-teman yang suka ngantuk saat nyetir, baiknya bawa gantian. Atau ya, jaga kondisi, jangan sampai ngantuk di jalan ya. Guys, kita sampai di hotel. Jadi untuk malam pertama dari Jakarta di Semarang, kita nginep di sini dulu ya. Nanti sekitar subuh itu kita bakal lanjut lagi jalan, habis subuh lah langsung cus ke Banyuwangi gitu. Mas, habis naik gunung apa, Mas? Gunung gede. Oh, gunung gede ya. Gede sekali ya. Gila nih. Jadi habis naik gunung tadi Mas Jono nih. Tuh, bawa ini lah. Edelweiss ya. Edelweiss tuh banyak jadinya. Guys, kita sekarang jam 7 nih, mau lanjut berangkat lagi ke Banyuwangi. Cuman kita nanti head stop di beberapa rest area. Wah, ada helikopter guys, berisik banget. Oke, jadi Jono dan Keisha sudah siap. Nah, sekarang kita ada di rest area kilometer 597A. Jadi ini setengah jalan antara Semarang ke Surabaya. Di sini kita rehat dulu ya. Dari tadi sudah menempuh sekitar 200 kilo ya, lebih tepatnya 178 kilo. Gitu. Jadi kondisi sih enak, lancar banget jalanan. Jadi emang sepi banget sih. Kebetulan juga jalanan cerah nih ya. Cuman emang langitnya ini berawan ya, ada kemungkinan-kemungkinan bakalan hujan. Mudah-mudahan sih nanti sampai Surabaya sih nggak hujan ya. Itu aja ya, kita ke rest area dulu, mau ke toilet sebentar sambil istirahat ngurusin kaki ya. Nah, kondisi jalan tol dari Semarang ke Surabaya nggak jauh beda dengan dari Jakarta ke Semarang ya. Jadi tolnya itu enak, jalanannya juga bagus. Dan kebetulan kita langsung gas terus ya sampai exit di Probolinggo, karena di Probolinggo itu adalah exit tol terakhir yang ada di Transjawa. Kita udah sampai di Paiton nih, jalanannya padat banget ya, banyak truk-truk. Jadi ini sudah masih sampai itu jam 6 lewat 26, jadi masih sekitar 166 km lagi sampai ke Probolinggo. Nah,
Di sini kita baru ngerasain banget ya, kalau lewat tol itu enak banget, karena dari Semarang ke Probolinggo itu ada 430 km, kita tempuh dalam waktu 4 jam. Dan dari Probolinggo ke Banyuwangi yang hanya 191 km itu juga sama jam lebih malah kayak gitu. Jadi karena kita lewat jalan yang agak jelek ya, ada beberapa jalan agak jelek, licin, dan memang karena dua arah ya, jadi kita harus ngantri juga ada truk, dan lihat kayak gini kondisinya. Nah, ini posisi kita kena macet ya, ada pekerjaan di depan di Panarukan ini ya. Pokoknya kalau di total itu sudah 980 km ya kalau di Jakarta. Jalanannya juga kurang bagus ya, berhubung juga hujan. Jadi estimasi kita sampai masih tetap jam setengah 7, tepatnya jam 6.29. Masih ada 2 jam perjalanan lagi, sekitar 94 km sampai kita ke pelabuhan. Oh, ini ngantrinya lumayan panjang ya pemirsa. Oh, sampai sini, sampai jembatan ya. Dari jembatan ini ke belakang ya, lumayan. Sampai sini udah lancar nih kita. Ternyata cepat ya pekerjaan jalannya tadi. Kayaknya nggak bakalan makan waktu lama, ternyata nggak terlalu. Nah, di sini horornya baru kerasa ya, karena kita melewati hutan baluran ya. Jadi di sini kanan kiri itu pohon, dan kondisi waktu itu hujan. Di sini nggak terekam ya, karena abis ini nih kan kelihatan ya berawan. Jadi kita lewat situ tuh malam dan kondisinya gelap banget ya, hujan dan nggak kelihatan sama sekali itu. Tuh ngeri banget ya. Jadi pastiin kalian itu fit ya ketika lewat sini. Sekarang kita posisi di dekat pelabuhan Ketapang, kira-kira 3 kilo dari pelabuhan Ketapang ya. Jadi tadinya kita tuh mau sampai sana mikirnya jam 8, ternyata kita sampai sini tuh jam 19.15 ya, 7.15. Kenapa? Karena ternyata untuk mesen tiket penyeberangan kita harus terlebih dahulu mesen minimal 5 jam sebelumnya gitu untuk nyebrang. Dan jadi kita tadi ngira-ngira takutnya nanti sampai kemalaman kan ada misalnya peristiwa ban bocor atau misalnya kenapa gitu. Ternyata kita gas terus sampai jam 7 nih. Nah, sedangkan untuk masuk ke pemeriksaan itu harus 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi kita kalau dihitung jam 10 itu 9.08, jadi jam 8 kita harus sampai pelabuhan. Nah, berhubungnya masih jam 7, masih ada sisa waktu sekitar 45 sampai jam, kita mutusin dulu buat makan di sini. Dan lagian udah lemes banget sih. Kita lihat aja yuk, kayak gimana menunya. Nah, ini udah makan duluan nih si Kesha sama si Jono. Jam 8 kurang 15 lah baru nanti berangkat ke pelabuhan, karena deket banget ya, kayak udah tinggal 3 kiloan lagi deh, 3 kiloan lagi. Tadinya awalnya niatnya mau nginep dulu di Banyuwangi, paginya baru langsung nyebrang sekaligus langsung gaspol sampai Denpasar. Sorry, sampai Ubud. Cuman tadi gue mikirnya langsung aja di gas aja, jadi kita nyebrang malam, nanti kita istirahatnya di Gilimanuk kayak gitu. Karena kan nanti banyak pemeriksaan dan lain-lain, takutnya kita kesiangan. Jadi kalau kita sampai Gilimanuk malam bisa istirahat dulu, nanti subuh itu habis sholat subuh langsung jalan ke Ubud. Mengingat kondisi yang dari tadi itu gelap banget ya, tadi kan lihat sendiri ya, kita tuh lewat baluran. Nah, mungkin yang tadi di video itu yang pas lagi sore ya, masih cerah ya. Tadi pas kita lewat itu sekitar jam 6, jam 7 itu udah gila banget, nggak terlihat sama sekali. Dan kondisinya tuh hujan juga, jadi tuh cahayanya tuh mantul gitu. Itu benar-benar kelihatan banget dan itu ngeri banget sebenarnya gitu. Jadi sekarang kita makan dulu sebelum kita nyebrang. Selamat malam, Pak. Iya. Tiket, Pak, ya. Ya, kita sudah sampai di gerbang masuk nih ke pelabuhan Ketapang. Jadi, bisa tiketnya. Lanjut. Ya, makasih, Pak, ya. Iya. Jadi, kita langsung masuk nih, guys, ke kapalnya. Pembelian sebetulnya jam 10 ya, bagi saya. Jadi, pembelian jam 10, tapi karena kosong, kita langsung dikasih masuk. Ini kayak gini, modelnya. Nah, ini kita bareng parkir di sini jadinya. Ini sudah naik. Jadi nanti pemeriksaan ada di sini sebenarnya untuk apa namanya? Karena kita kan sedang masa PSBB ya. Bukan PSBB sih, namanya tuh selupa namanya apa? BDSM kalau nggak salah ya. Apa tuh? PPKM. PPKM.
PPKN mungkin atau PPKJ lah, begitulah pokoknya. Jadi kita diminta untuk surat swab antigen untuk menentukan seberapa antikah kita terhadap gen-gen virus yang berbahaya. Jadi kalau kita ternyata negatif, itu berarti bukan sifat kita yang negatif, tapi virus yang negatif. Bukan begitu, Ustaz Jono? Ustaz Jono ini merendah sekali, ya, tertawa mulu deh. Ya, kita sudah naik di feri di Pelabuhan Ketapang. Aduh. Ternyata gue masih celeng banget ya, abis nyetir dari Semarang ke sini non-stop gitu. Si Kisha dan Juno sudah naik. Terkait pemeriksaan itu sendiri di sini ada untuk antigen, karena kan masih PSBB atau apalah namanya itu. Nanti di Bali juga ada lagi 4 kali, jadi kita dicek KTP, kemudian kalau bawa kendaraan kita cek STNK, lalu dicek surat antigen atau swab antigennya apakah itu negatif atau enggak. Nah, kondisinya kurang lebih sama, ini seperti ini untuk ruangan penumpangnya ya. Saya nggak tahu nih apakah nanti duduknya itu dipisah apa enggak. Ini life jacketnya ada di sini. Biasanya nanti kalau udah naik, krunya ngasih tahu kalau satu penumpang harus pakai satu. Nah, itu udah ada fluidnya, nah kan kapal udah siap jalan, karena kan banyak yang keluar masuk kapal ini kan. Nah, ini untuk di luarnya sendiri ya. Nah, ini masnya tali yang ikat kapal ke dermaga. Ya, intinya kapal ini siap jalan. Saya naik lagi ya, karena nggak tahu nih si Jono ini di mana dia sama si Keisha. Mungkin kita lihat dulu mungkin ya. Jadi ini ruangan outdoornya kalau mau ngeliat laut. Ternyata dia di sini masih ramai ya. Mungkin suara kurang kedengeran di sini ya. Tapi biasanya gue lebih senang naik tuh di bagian luar kayak gini, karena selain gak mabuk juga bisa ada view-view laut gitu lah. Gimana Mas John? Baru pertama ya naik ya? Oh iya, baru pertama dia naik ya. Ya guys, sekarang jam 9.32 waktu Indonesia Barat, tapi waktu Indonesia di Bali itu jam 10.32 atau setengah 11 malam. Kita sudah sampai dengan waktu kayak kurang dari 1 jam deh kita nyebrang. Dan kondisinya ini memang kalau dilihat parkirannya tuh sepi banget. Jadi ini lagi sudah menyandar dan lagi turun, tinggal keluar aja mobilnya gitu. Cuman mungkin karena ada beberapa pemeriksaan di depan, jadi mungkin agak terhambat gitu aja. Karena habis ini kita akan cek KTP, STNK dan surat rapid test. Ya, jadi di sini ada beberapa pemeriksaan. Jadi dari ada pak polisi di sini meriksa untuk truk di kanan, sedangkan untuk mobil pribadi ada di kiri. Nah, di sini titik pemeriksaannya. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, Pak, ini Pak ya dokumennya. Surat rapid test? Bawa, saya bawa. Saya tunjukkan. Oh, boleh. Terus ya. Jadi di sini sekaligus meriksa dokumen, kita juga meriksa rapid test ya, karena PSBB terus berapa diperpanjang. Orang? Ada 3 orang, Pak. Bapak masuk dulu ya, pemeriksa rapid testnya sebelah kanannya. Oh iya. Oh, ya. Di sebelah kanan Pak ya. Di sebelah kanan. Oke. Pojok di sana tuh. Pojok kanan. Oh iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Selamat malam Pak. Untuk validasi tes terus Pak ya. Oke. Ya, di sini kita masuk untuk pemeriksaan atau validasi surat. Jadi nanti satu-satu masuknya ya dari sini kayaknya deh. Oke. Nanti saya matiin dulu ya, nanti kita lanjut. Nah, jadi kita setelah masuk sini kebetulan kan divalidasi nih sampai tertanggal 2 Februari. Jadi nanti kalau selama masih di seputaran Bali itu kita masih 14 hari itu masih bisa buat mondar-mandir. Tapi kalau misalnya nanti kita balik lagi dari Bali ke sini, itu ada aturan kebijakannya beda lagi kayak gitu. Nah, ini untuk validasi kedua ya. Di sini suratnya. Malam, Pak. Ya, KTP sama rapid ya. Oh iya. Semuanya. Iya, semuanya. Oh iya. Sorry. Jadi di sini ada validasi kedua.
setelah tadi divalidasi pertama untuk suratnya, kita nyerahin dokumen dan KTP untuk diperiksa. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kesini mau apa namanya nggak bawa antigen itu wajib ya. Jadi masih untuk PSBB sekarang itu masih wajib untuk ke Bali untuk rapid antigen. Terima kasih, lanjut. Terima kasih Pak. Apa Pak, mau tanya Pak, ada rest area di dekat-dekat sini nggak Pak? Rest area itu. Di anjungan Betutu. Oh, di anjungan Betutu. Di depan. Ya, muter kanan. Oke, di sana. Oke. Ini berarti saya langsung kanan, Pak ya? Ya, kanan. Oh. Terus nanti kiri nanti di depan. Oke. Okay. Makasih, Pak ya. Makasih, ya, Pak. Ya. Jadi kita temu Pak Widi di sini. Ya, makasih Pak Widi ya. Nah, akhirnya sampai juga nih guys kita di Bali. Nah, berhubung jalanan itu sangat gelap ya, ketika kita itu sampai malam, jadi kita bermalam dulu di sekitar pengisian bensin, lalu kita lanjut lagi jalan pagi harinya. Hai guys, sekarang pagi tanggal 3, gua, Jono, dan Kesia lagi, sebenarnya mau langsung ke hotel, tapi kan check-in itu kan jam 11 ya. Jadi, jam 2 sore, jadi kita main dulu ke daerah apa, Kei? Ya, kalau udah ada beratan sama puncak apa tuh gue lupa. Lumayan lancar ya, bukan lumayan lancar, 5-0 ya. Dan yang bagus gini, kondisi kanan kiri pohon. Semoga jalanan bagus terus sampai tempatnya. Nah, demikianlah perjalanan jalur darat dari Jakarta ke Bali di era pandemi ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dan stay tune di channel ini karena kita akan bahas tips dan trik lainnya, apalagi kita lagi di Bali dan kita akan share ya tempat-tempat menarik di Bali. So, sampai di sini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.